نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terhadap Rasul kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini hari yang kelima kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasa yang kita kerjakan senantiasa didasari oleh iman kita, keyakinan kita akan perjumpaan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga puasa ini menjadikan kita kelak orang-orang yang kembali bersih dari segala dosa, dari segala maksiat yang kita lakukan di hari-hari atau di bulan-bulan sebelumnya. Karena Rasul mengatakan man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena imannya, karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Kita berharap karena kita banyak salah, kita banyak dosa, semoga dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita tersebut mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan amaliah ibadah yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan, baik itu puasa, salat tarawih, istighfarnya kita, kalimat-kalimat tauhid yang kita panjatkan, Al-Quran yang terus kita senandungkan. Semoga amaliah-amaliah itu semuanya menuntun kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadikan kita sebagai orang yang saleh, orang-orang senantiasa berusaha untuk menghambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintainya dan mencintai Rasulnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita memiliki cinta. Ada kalanya kita mencintai keluarga kita, kita mencintai istri kita, mencintai suami kita, mencintai anak-anak kita, dan kita juga mencintai profesi kita, mencintai pekerjaan kita, kita mencintai keluarga kita, mencintai orang tua kita. Ini adalah satu hal yang harus ada pada setiap manusia, karena kita harus membangun rasa cinta itu. Baik kita berusaha untuk mencintai diri kita sendiri, mencintai keluarga kita, istri kita, serta anak-anak kita, menjalin hubungan yang mesra dengan kedua orang tua kita, menjalin persahabatan yang kokoh dan kuat sesama saudara kita sebagai muslim, dan lain-lainnya. Namun tentunya di atas semuanya kita berusaha untuk lebih mencintai
lebih mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim dalam surah Al-Baqarah, "Walladzina amanu ashaddu hubban billah." Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan semuanya, dibandingkan dirinya sendiri, keluarganya sendiri, orang tuanya sendiri, sahabat-sahabatnya. Ia lebih mencintai Allah dan lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang beriman itu orang yang senantiasa hidup di atas petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hidup di atas kedua tauladan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia senantiasa mempersembahkan dirinya, lahir dan batinnya, jiwa dan raganya, hanya untuk agamanya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang halawatul iman. Jadi orang yang beriman itu dia akan merasakan apa yang disebut dengan halawatul iman. Ia bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ay yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Wa an yuhibba al-mar'u la yuhibbu illa Allah. Wan yakrahu ay yauda fil kufri kama yakrah ay yakzifa fil nar ay kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam." Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, ada tiga orang yang manakala ia ada pada ketiganya, dia akan memperoleh manisnya iman. Dia akan memperoleh manisnya iman, halawatul iman, manisnya iman. Iman itu akan terasa manis, akan terasa menyejukkan. Dia akan merasakan sebagai orang-orang yang betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala manakala ketiga hal ini ada padanya. Yang pertama adalah ayyakun Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya dia lebih cintai dibandingkan dengan selain keduanya. Bagaimana maksudnya? Bagaimana actionnya atau taktiknya dalam kehidupan? Tentu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita Al-Qur'an Karim. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai aturan hidup manusia, yang menjelaskan kepada kita tentang segala persoalan hidup, yang menyampaikan kepada kita sesuatu yang memberikan manfaat, baik manfaat itu kita rasakan ketika kita hidup di dunia dan kuat ketika kita kembali ke alam akhir. Al-Quran menuntun kita untuk menjadi orang yang bahagia, menuntun kita untuk memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan ini tidak semata-mata di dunia saja, namun kebahagiaan itu akan juga kita peroleh nanti di hari kiamat. Itulah Al-Quran Al-Karim, way of life, dia tuntunan hidup manusia. Al-Quran adalah merupakan sumber hukum yang kalau kita berusaha untuk menjalaninya, tentu akan dirasakan manfaatnya tidak hanya sebatas kepada orang Islam saja, tapi juga akan dirasakan manfaatnya bagi orang-orang yang kufar, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu menuntun kita
untuk dapat beragama sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan konsekuensi daripada kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang setiap hari kita baca, setiap hari kita ucapkan, kita perbaharui setiap hari minimal. Kalau kita sholat lima waktu, setiap kali kita sholat kita ucapkan kalimat syahadat dalam tahiyat kita. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita berusaha untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjalani sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapannya, perbuatannya, ketetapannya, sifat-sifatnya dalam kehidupan ini, maka insya Allah kita akan merasakan halawatul iman. Ketika Umar bin Khattab ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Umar, siapa yang kau cintai? Aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah, dan aku mencintai diriku sendiri. Disangka oleh Rasulullah SAW, tidak demikian wahai Umar. Cintamu sepenuhnya harus untuk Allah dan untuk Rasulnya. Saat itu Umar mengatakan, saya mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW dibandingkan dengan diri saya sendiri. Dan kita lihat bagaimana perilaku para sahabat Rasulullah SAW yang lebih mementingkan Allah dan Rasul dibandingkan dengan dirinya, keluarganya dan dunianya. Mereka orang-orang yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW sehingga segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah tidak ada satupun yang disangka oleh para sahabat. Satu contoh, ketika datang seseorang kepada Rasulullah SAW yang duduk di hadapannya berpakaian putih bersih, rambutnya hitam pekat, tidak terlihat seperti orang bekas perjalanan jauh, lantas dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni al-Islam, sampaikan kepadaku tentang Islam. Rasul menyampaikan Islam itu. Apa kata orangnya? Sadaqta, engkau benar. Fajibna yas'alu wa yusaddiquhu. Kata sahabat, kami takjub padanya, dia bertanya dan dia benarkan jawaban Rasulullah SAW, dan seterusnya dan seterusnya. Wa akhbirni an sa'ah, di akhir hadis tersebut dikatakan, kabarkan kepada tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Rasul menjawab, mal mas'anha bi'a'lam min as-sa'il, tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Wahbirna lima rotiha, sampaikan kepada kita tentang tanda-tandanya. Rasul sampaikan tandanya, diantaranya seorang wanita melahirkan tuannya, orang yang compang camping dari kalangan jelata dapat membangun gedung-gedung bertingkat. Kemudian dia pun pergi berlalu. Setelah dia pergi, Rasul bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, taukah engkau siapa yang bertanya tadi? Faqala Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Tidak serta-merta Umar mengatakan, oh menurut saya itu yang datang si Anu, si Anu, si Fulan dan Alan. Menurut logika saya, menurut pemikiran saya, tidak. Jawaban Umar adalah Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Rasul mengatakan, huwa Jibril ataakum yu'allimukum dinakum, yang tadi datang itu Jibril mengajarkan kepada kalian agama kalian. Begitulah para sahabat Rasulullah SAW ketika dalam berbagai masalah selalu memulangkan persoalan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kalau yang paling tahu tentang segala masalah adalah Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah merupakan bukti kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah ketika kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu
prioritas utama dan pertama bagi kita adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, dunia kita, apapun yang kita cintai selain Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah wan yuhibbal mar'u la yuhibbu ilallah. Tidaklah seseorang cinta kepada saudaranya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seseorang cinta kepada saudaranya karena Allah, bukan karena jabatannya, bukan karena status sosialnya, bukan karena kekayaannya, bukan karena apapun yang dia miliki. Lah, kita mencintai saudara kita karena Allah. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana seorang atau kita mampu bangun persaudaraan di atas dasar nilai iman, bukan di atas dasar nilai kepentingan. Tidak. Ketika kita mencintai saudara kita di atas nilai kepentingan, maka akan berujung kepada keburukan-keburukan. Kita cinta kepada saudara kita karena dia orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa atau bukan karena siapa-siapa. Siapapun dia orangnya. Sehingga tidak melahirkan kepentingan-kepentingan pribadi, stressing. Ada interest pribadi, tidak. Ini yang harus dibangun pada diri kita semuanya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun persaudaraan antara orang-orang Muhajirin dan Ansar. Ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka tinggalkan sanak keluarga mereka, mereka tinggalkan harta benda mereka, mereka tinggalkan semua milik mereka karena Allah dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di Madinah, mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Mau apa? Mau berbuat apa? Tinggal di mana? Hidup bersama siapa? Mereka tidak tahu. Dan di antara para sahabat yang hijrah, tidak semuanya fuqara. Sebaliknya, sebagian di antara mereka ada para aghnia, orang-orang yang kaya raya. Mereka tinggalkan seluruh harta kekayaannya karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka lebih mencintai Allah dan Rasul. Ketika datang perintah hijrah, mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dipersaudarakanlah orang-orang Muhajir dengan orang-orang Ansar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Ansar tidak melihat siapa dia, apa status sosialnya, apa kedudukannya, orang kaya atau orang miskin. Tidak, itu yang dilihat oleh orang-orang Ansar. Mereka tolong saudara mereka. Mereka dipersaudarakan Rasulullah oleh karena iman yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah konglomeratnya Makkah, orang yang sangat kaya raya di Makkah. Ketika dia hijrah, dia tinggalkan seluruh kekayaannya. Tidak ada yang dibawa. Satu pun tidak ada yang dibawa. Tidak ada yang dibawa hartanya. Semua ditinggalkan hanya untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan Rasulullah dan seorang sahabat dari kalangan Ansar. Apa kata sahabat ini? Wahai Abdurrahman, aku orang yang kaya di Madinah. Aku berikan kepadamu separuh kekayaanku untuk kuspar. Aku punya dua istri, dua-duanya cantik. Untukmu satu, untukku satu. Setelah aku ceraikan dia, masa iddahnya selesai, ambillah untukmu. Abdurrahman diam. Bukan itu tujuan hijrahnya. Ketika dia dipersaudarakan Rasulullah, dia terima persaudaraan itu, tapi bukan itu yang ditujukan olehnya. Bukan harta kekayaan, bukan wanita. Ia hijrah untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia tanya, mana pasar? Mana pasar?
Dijawab, kita belum ada pasar, yang ada pasar Yahud. Tunjukkan di mana pasarnya. Berjalanlah Abdurrahman bin Auf ke pasar. Dia berbisnis, dia berdagang. Lalu bertaruh bisnisnya, main. Sehingga dia pun ketika di Madinah menjadi saudagar kaya pula. Lihatlah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, orang yang kaya raya di Makkah, masuk Islam. Ia lebih mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipersaudarakan Abu Bakar dengan sahabat dari kalangan Ansar. Ketika Rasul tanya kepada Abu Bakar, ada apa lagi wahai Abu Bakar di rumahmu? Ketika harta kayanya habis untuk membebaskan para budak. Jawabnya adalah ada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah SAW bukan di atas kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan kelompok dan golongan, tidak. Membangun persaudaraan dalam Islam adalah membangun persaudaraan di atas landasan iman, iman kita kepada Allah dan iman kita kepada Rasulullah SAW, sehingga kita akan merasakan namanya halawatul iman, manisnya iman. Bertemu saudara dimanapun, subhanallah wahai saudaraku, kita ke daerah bertemu dengan saudara kita, subhanallah, kita sama-sama saudara dalam Islam. Ketika kita bersafar ke luar negeri, ke sana, non jauh di sana, bertemu dengan saudara kita yang kita enggak kenal siapa dia, kita pun berpelukan dengannya karena sesama muslim, sesama orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nilai persaudaraan yang tinggi dibandingkan dengan persaudaraan sedarah sekeluarga. Hubungan persaudaraan menjadi putus karena hanya agama. Tetapi nilai dalam Islam yang dibangun dasar-dasar di atas dasar kecintaan kepada Rasulullah SAW jauh lebih tinggi, lebih dahsyat, lebih kuat, lebih kokoh dibandingkan dengan persoalan sesama keluarga. Yang ketiga, kita akan peroleh halawatul iman jika kita memiliki keyakinan yang kuat dan kokoh terhadap agama Islam ini. Oleh karena itu, ketika kita belajar dalam Islam, yang harus kita bangun yang pertama dan utama adalah perkara akidah, keyakinan yang kuat dan kokoh. Karena Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada ilah yang lain kecuali hanya Dia saja. Kita yakin Allah lah satu-satunya Tuhan, penguasa alam semesta ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta, yang menguasai alam semesta, yang menciptakan alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memelihara, yang melindungi. Lantas kemudian kita hanya menyembah kepadanya saja, kita hanya beribadah kepadanya, kita hanya tunduk kepadanya, kita hanya patuh kepadanya. Karena kita tidak ingin, kita tidak suka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita hidayahnya, lantas ia cabut kembali. Waliyadubillah, na'udubillah min dzalik. Berapa banyak orang-orang yang pada saat dia telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas kemudian diabaikan komunikasinya dengan Allah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lalaikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak sama sekali menegakkan ibadahnya kepada Allah, salah satu bentuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kemudian Allah cabut kembali hidayah itu darinya. Orang yang beriman, yang yakin akan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan terus berusaha menjalin hubungan yang kuat dan kokoh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus berusaha
untuk mengadakan komunikasi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, tidak pernah berhenti, baik saat dia sendiri atau dia saat bersama dengan orang banyak. Dia berusaha untuk senantiasa menjalin hubungan tersebut. Dia tidak ingin, dia khawatir, dia takut jika itu tidak dikerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kembali hidayah darinya, sebagaimana dia khawatir jika sekiranya kelak Allah Subhanahu wa taala campakkan dirinya ke dalam api neraka jahannam. Waliyad billah, na'udzubillah min dzalik. Tiga hal ini. Yang pertama, ketika kita lebih mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan yang selain keduanya. Yang kedua, ketika kita mencintai saudara kita karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Dan yang ketiga, kita khawatir ketika Allah Subhanahu wa taala cabut kembali hidayah dari kita, kembali jalan yang kufur kepadanya, sebagaimana kita khawatir jika Allah Subhanahu wa taala campakkan diri kita dalam api neraka jahanam, maka insyaallah kita akan merasakan manisnya iman. Semoga ceramah singkat yang sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semua, untuk membangun kembali jiwa dan raga kita, agar senantiasa mempersembahkan diri kita, jiwa dan raga kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati billahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. أقول قولي هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.